jorok banget sih. Heh. Hmm, ini malam. Hmm, bumbunya enak banget. Pas masuk mulut kayak. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay. Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab terus disertakan nama Instagram kalian karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan, guys. Terus dari gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Teresta, cocok follow it si Coco Cici. Terus dari gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @fernthedc. Terus dari gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Dennis titik Teresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis gue ban. Bye. Pengang-pengang di suara lo gitu ya. Oke okay guys, sekarang mau makan kue tiaw besar. Gue gak tau kenapa dari kemarin tuh emang gue lagi ngidam kue tiaw bertubi-tubi. Tiap hari gue ngidam kue tiaw, guys. Apakah ini tanda-tanda aku hamil anak Kim Jong-un, guys? Ini kue tiaw besar. Hmm, wangi banget. Cuh, ya tuh asap-asapnya ulala. Nyos. Ini kayaknya belum dia makannya udah trot, guys. Enak sekali. Ini penampakannya. Aduh. Tuh. Yang ini kue tiaw siramnya, cihuy. Hmm, terpisah kuahnya, guys. Tuh, guys ya. Yang seperti biasa gue bilang, gue info ke orang, makanan yang disini tuh semuanya makanan enak karena yang masalah hari ini gue sering pesan gitu kan. Kita akan kocok siramnya dulu karena gue ngidam. Jorok banget sih sih. Ya begitulah guys ya, kehidupan seorang gadis. Ya, ASMR. ASMR sempit, guys. Nih, udah gua barukan cemiri-cemiri, bukan cemiri apa namanya, sambal-sambal sama kuahnya. Ini kue tiaw siram. Hmm, nyengir banget gua ya tadi. Hmm. Enak kayak surga lah. Kue tiaw ini makannya paling enak ya guys ya. Kalau gue harus tahu cara makan kue tiaw yang enak dan tepat. Tapi kue tiaw masih enak dulu. Caranya, ambil sumpitnya gini, terus makan. Hmm, lebih malam. Enak banget.
Ini mau tuang semuanya takut gak habis guys, soalnya guys. Enggak. Gua jadi kan, gua ada beberapa pilihan kue tiaw kan. Satu mangga besar, satu aciap. Ya. Anaknya. Ulala baby. Enak banget. Anaknya totalitas, ih gue jorok kali ya gimana bisa dapet jodoh ya. Duh, Kim Jong-un kalau melihat menangis guys. Terus sekarang kita cobain kue tiaw gorengnya. Ini juga mantap gak kalian tuh. Tuh. Porsinya oke. Oke, baik, oke. Gila ini sih. Ini bumbunya enak banget. Pas masuk mulut kayak. Coba gue pakein kuahnya. Cocok gak sih? Gak cocok. Yang gue suka itu kecap goreng itu harus yang gak amis, karena sapinya gue cuma makan yang urat. Jadi gue tuh si Gojek urat aja ya gitu. Enggak, gue makan sambal apa kuat ya, gue tuh sambal. Enaknya gue makan kue tiaw beneran ini kecek banget guys. Menurut gue ya, ini lebih enak dibanding aciap. Jadi ya gue pengen next gue mau makan mukbang mie babi, tadi mau pesen ditutup. Kok kue tiaw gorengnya pas makan enak juga, ini kok pas makan berkali-kali enakan yang siram, aku jadi bingung. Jorok banget yang gue makan ya. Terus ya guys ya, gara-gara liat si Ricis tuh ya kontennya ya sama cowoknya, gue jadi pengen kawin guys. Makanya gue lagi cari jodoh segera nih, buka lowongan pacar Dennis. Iya kan? Jadi gue tuh banyak, selain gue cerewet, gue tuh mempunyai jiwa keibuan. Beneran jiwa keibuan.
Terus itu gue lucu, pengen sih dapat pacaran Korea-Korea gitu sama dokter. Cari gimana ya? Main kaya. Ini gara-gara konten mukbang nih, buat gue naik 3 kilo guys. Nah, udah gue lagi cari jodoh. Mana sih uratnya? Oh ya guys, ada kabar sedih dari ada kabar duka dari teman gue. Si ini ada kabar duka dari teman gue. Si ini loh, siapa namanya? Si Sakukan, teman itu gue. Teman main gundu. Masa katanya anaknya ketangkep narkoba guys. Jadi gue baca berita. Kasian amat ya. Makanya guys, udah zaman sekarang ya, gue udah bilang, nanti gue bilangin dia masih Sakukan. Janganlah deket-deket anaknya mana narkoba, dilarang. Lagian masa anaknya narkoba, bapaknya gak tahu. Zaman sekarang tuh ya, kalau narkoba tuh ya, pasti antara kalau gak mati, ditangkep, kalau gila. Gitu. Merusak generasi bangsa. Mendingan kita, kalau bandel ya minum masih oke lah ya. Tapi jangan banyak-banyak juga, karena minum bisa bikin goblok juga guys. Bikin goblok, bikin baper, gitu-gitu. Gue makannya gak mau minum lagi guys. Emang kerja aja, makan, gedein badan. Ya gitu-gitu lah guys, pokoknya ya melanjutkan hidup. Ini kan. Jadi mau minum gimana juga lagi, covid mau tutup. Yaudah lah guys. Gue udah kenyang. Oke guys, sekarang gue sudah kenyang. Mau makan kue tiaw. Ada kan satu porsi gue makan. Siapa tuh Sakukan? Bukan aku. Itu manusiawi guys, kehidupan nyata tuh seperti itu guys. Kalau di depan kamera kan masuk cantik. Ini mah gue menampilkan kehidupan nyata. Ya guys ya. Jadi yaudah lah guys ya. Off dulu. Off live probably. Ya udah guys, gue kekenyangan. Sekarang gue mau bobo dulu. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Dan itu ditunggu konten-konten ASMR Makiban selanjutnya. Pengeng-pengeng deh lu dengernya. Udah ASMR, gue suaranya melengking. Emang enak. Namanya hidup gue, suka-suka gue. Oke guys, off dulu. Bye. Hobah.